Itu daerah ya, Bu? Iya. Waalaikumsalam. Silakan perkenalan. Ya. Dari mana, siapa? Sekarang lagi ngapain? Oh, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Atira, boleh panggil Syira lah. So sekarang kita akan ada senarobik sekarang. Macam mana anda boleh lihat kat belakang, senarobik akan berlangsung sekarang lah kalau anda nampak. Okey, selepas ni kita akan ada game lah. Kita akan ada 5 checkpoint. Dia orang akan tahu hint-hint daripada checkpoint 1, 2, 3 dan yang sampai ke 5 lah. Jadinya mereka akan main 5 checkpoint. Kita orang akan ada hint lah. Jadinya selepas ni diorang akan ke sana untuk main game. Gamenya kalau boleh tahu apa aja? Gamenya biasa-biasa saja. Macam main straw tu dengan getah. Jadinya function game ni antaranya untuk kita nak tahu bekerjasama tu macam mana. Okay, nanti mereka ini bagi kelompok apa satu arah, satu tempat atau beda-beda? Beda-beda. Checkpointnya pun beda-beda. Satu grup akan pergi ke checkpoint yang lain-lain. Maksudnya dalam satu checkpoint tu akan ada satu grup sahaja. Okay. Berarti ada 5-6 checkpoint ya? Sorry? Ada 5 checkpoint? Ya, ada 5 checkpoint. Jadinya ada akan ada pembahagian 5 grup. Ya. Yeah. Untuk kegiatan ini rencananya sampai jam berapa? Jam berapa kami anggarkan dalam jam 11. Jam 11 kita boleh balik ke DM baliklah. Untuk rehat pukul 12 baru kita makan. Kegiatannya Exploris, game Exploris. Ya. Yeah. Kalau kegiatan macam ni udah biasa di sini? Enggak. Tidak biasa dekat sini. Biasanya kita akan buat di dewan, tapi dewan perlukan booking. Iya. Bisa dipakai ya? Iya. Kalau boleh ceritakan panitia yang ikut serta dari BUS berapa orang? Sorry? Panitia, badis, tim badis ada berapa orang? Dekat sini kita ada 16 orang badis lah akan bekerjasama dalam checkpoint. Setiap checkpoint ada 2 orang. Itu dari semester berapa aja? Daripada semester badis-badis termasuk dalam umur 18 sampai ke 25 tahun. Ya, ada 16 orang badis lah, campur-campur. Semuanya daripada fakulti pengurusan muamalah, FPM. Ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ya, mohon maaf kalau ada suara bising, ini ada bomba atau tim pemadam kebakaran lagi nyiapin air. Oke. Ini dia.
Angka 0032. Cariklah nombor ke cari. Paling ramai tadi. Yang tadi siapa paling ramai? Ini checkpointnya. Tadi paling ramai. Okay. Beratur dulu. Baru kalian berbincang. Ah iya. Okay, untuk yang sudah pertama, saya kira. Terima kasih tetap. Untuk kumpulan yang kedua, bagi asisten. Untuk kumpulan yang ketiga, dua orang berkacamata. Untuk yang keempat, 0032. Untuk yang kelima, paling ramai bagi. Okay, dengar? Okay. Okay, setiap checkpoint, kalian akan diberi masa selama 10 minit ataupun terserah pada badis yang menjaga checkpoint tersebut. Okay, dan apabila kalian sudah habis lakukan diri di checkpoint tersebut, kalian wajib untuk mengutip ni. Pasti kalian perlu mengambil 5 point. Okay, untuk mengutipkan kamu punya explorers itu. Ngerti tak? Ngerti. Okay, so anda kata kalau kalian sudah dapat 2 checkpoint, kalian harus bertemu dengan aku di pusat convention tu. Okay, enggak? Ada cari aku di sana, okay? Okay, jadi boleh. Okay, jadi sekarang 9:55 kita boleh start sekarang. Sampai mana? Jangan terburu-buru ya. Kalau ada yang pakai kain kan, jadi jangan bolak-balik. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa bagi WA dalam tu. Okey. Jangan terburu-buru lepas saja ya. Oke, ladies and gentlemen, hari ini di hari Sunday kita dikasih game oleh badisnya, atau badis itu panitia dari kuisnya, di mana kita tuh ada 5 checkpoint yang harus kita lewati. Nah, kebetulan saya grup 3 dengan kata kuncinya ada 2 orang berkacamata. Tak mungkin lo tak tahu itu apa artinya. Cuman nanti kita bisa lihat di schedule adventure yang bakal kita lakukan. Ayo, check out. Jadi kita dikasih kayak clue buat checkpoint gitu. Terus apa cluenya apa tadi? Buddies FD. Jadi kita disuruh nyari buddies yang mungkin inisialnya FD gitu.
Doain ya semoga dapat. Karena jauh banget. Mas Mari mau ngisi apa pulangnya? Kenapa itu orang tua? Jadi sekarang kalau salah kamu lebih tak dapat makan. Saya ikut. Tapi saya tak ikut. Aku tak ada tu, kena saya ikut. Ali, dari grup berapa harus nyari apa fullnya? Aku dari grup 4 nyari koin ya, harus nyari koin 5 gitu. Klunya 5 koin. Klik klunya 5 koin, nyari 5 koin, dicek di tiap cek koin. Tiap cek koin, berarti iya. Harus nyari cek koin untuk dapat koin. Iya. Berarti kalian bebas. Bebas. Cek koin dah. Iya gitu. Ini mau lewat sini. Muter. Udah dapet. Amin, terima kasih Kak Putik atas doanya. Doakan juga mudah-mudahan kita semua sehat yang ada di sini. Amin. Ya, ini suasana Tasik atau danau yang ada di kuis. Ada running course-nya atau jogging course. Ya, lumayan besar. Iya, saya bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putik. Putik sekarang di mana Putik? Masih di Indonesia kah? Pak Gugi gak ikut jalan-jalan Pak Gugi? Mau mas, ke arah situ nanti. Oke, nanti Farid muter ke sana lagi. Delay. Mas Farid muternya ini ke arah Jarum Jam. Enggak Pak, tadi pas arah jalan kita datang. Iya. Oke, ini kita ketemu pos pertama. Kita lihat gamenya. Kegiatan lainnya di kelompok ini nih, di pos ini. Thank you.
Iya, Putik. Sekarang Putik di Kalimantan ya, sukses selalu. Sekarang kita menuju pos lain, kita lihat game apa lagi yang tersedia di pos berikutnya. Pos pertama gamenya itu mencari tepung dalam tepung dengan cara ditiup tepungnya, tidak boleh bersentuhan dengan tubuh, jadi mereka harus meniup tepung sehingga kena muka tepung. Ya, terima kasih Kak Putih. Dalam 10 menit habis air itu ya. Oh, di ujung. Habis ke air itu. Terus duk duk duk. Oke. Kalau air itu habis habis lah. Oh, begini guys. Boleh salam salam, boleh request lagu ya yang nonton. Li, ada yang salam ke Ali channel ini di Stesa Official. Apa menahanan apa namanya? Teh Dea apa itu, Pak? Bagaimana memasukkan air dalam ember besar ini ke dalam botol, ya? Hanya dengan menggunakan tangan. Sudah berapa menit? Baru terisi sekitar 1/4. Lagi 3 menit. Lagi 3 menit. Air cepat ini. Waktu 3 menit lagi katanya. Oh, ini. Cepat ali. M. Hanan, ah, salam untuk Pak Gogi. Waalaikumsalam. Ya, Hanan Jabong itu Pak. Hanan Jabong. Hanan dari Jabong. Ya, ini adalah suasana kantin di kuis salah tiga ya, beberapa kantin. Jadi mereka tuh kantinnya dipisah-pisah. Ini zone siswa, brother zone. Nanti itu sebelahnya, sebelah sini itu sister zone atau zona siswi. Jadi ini zone siswi, ini zone siswa gitu. Bagus. Ganti metode Ali. Yeah. Mana Mas yang Mas Farid, kelompok mana nih belum muncul? Masih jalan Pak, kita lagi cari pos berikutnya.
lumayan jauh. Nah ini juga kantin, kantinnya sama kayak tadi. Jadi ada ground siswa, ground siswi, ini ground siswa sebelah sini. Dan musik mereka penyemangat. Tuh bekas makanannya lagi? Tidak diberesin oleh kantin, tapi mereka self-serving. Jadi nanti makanan bekas atau minuman piring bekasnya dimasukin ke sini. Itu ada staff yang ngambil. Jadi piring bekas dan minuman bekas di kantin kita simpan di meja. Ya, ini dia. Guys, 4 banyak ini ya. Oke. Nanti dilombakan dengan kelompok lain. Siapa yang paling banyak? Iya. Oke. So, boleh kita pergi checkpoint? Dari panitia gadis dari Kris. Tunjukkan koinnya. Tunjukkan koinnya, Ali. Dapat ya, perjuangan. Iya. Kesana kan, kesana kan. Oke. Jadi kita ini ada di samping danau. Benar-benar belum ketemu posnya Agung? Belum, jadi belum itu dua orang bersama. Cuman ini kelompok ini akan menuju ke pos berikutnya. Baik-baik. Itulah semangat mencari masak air. Oke, kalian olahraga ya. Saya sekarang sedang duduk di pinggir danau. Sambil menunggu kelompok yang lain. Oke, ini sekarang kita pagi, selamat hari Minggu nih teman-teman stay saya yang udah join Wulan suka kuliner ya. Siapa lagi tuh Mas? Disapa Mas? Oke, ada suka kuliner, ada Wulan, ada Stephen Januar, ada Hamdan, HMD Nurul, ada Sukma. Oh iya 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 iya. Ya. Ini sekarang kita mereka di belum, pos belum C4 ya mereka ya. Kalau Januar sudah Pak, dia baru pulang kemarin. Stephen Januar kemarin sidang ya kalau salah ya. Iya. Bu, sidang apa Pak? Sudah skripsi belum? Belum. Baru C4. Ada Mehmet Rafi bergabung. Siapa nih mahasiswa kita? Atau dari sahabat dari Malaysia. Dalam masa 6 minit kena masukkan berapa banyak getah yang boleh. Kalau sekali ngambil lebih dari satu. Ada Pak Depi. Rencananya mau loncat Pak Depi. Dekat tempat yang sama. Halo Bang Rokki, bergabung. Wah, ini Gusti ayo diberesin. Kembali lagi ke kampus, Gusti, bisnisnya jalan, sekolahnya juga harus diberesin. Ini bukan Gusti akuntansi Pak Gugi. Oh, bukan. Ini oh, Gusti yang mana ini banyak Oki, ya? Travel, Oki. Oki, Van. Oh, ini Oki, Pak travel. Oki. Oke, Pak Oki. Pak Oki, Mas Farid jadi ini berangkat ke Malaysia nih, nggak di-cancel. Oke, jadinya... Dari yang lampu tuh 7 orang. Pak Depi kata Pak Oki jangan loncat Pak. Masih ada kesempatan Pak. Di situ gamenya apa Mas? Kalau di sini tadi memasukkan air pakai tangan. Kalau tadi pos pertama dia mencari coklat dalam tepung. Kalau sekarang ini masukin karet ke straw.
sedotan tapi tanpa menyentuh. Gimana lah caranya? Siapa yang terakhir? Wah, menantang ya. Mas Farid di pos berapa ini? Ini di pos kedua, pos FD ini namanya. Dekat convention hall. Iya, dekat convention ya? Iya. Iya, iya, saya lihat dari sini nih. Oh, kalian boleh kacau. Oke, ini yang ngikutin Mas Guru. Oke, Pak Gugi di sana ya? Iya. Halo, halo, ini ya. Wah, ini ada kakak saya nih, Teh Nian, ikut join. Gimana Teh, sehat-sehat di Indonesia Teh? Kita lagi acara team building, mahasiswanya ikut pos-pos untuk memecahkan problem-problem ya, sambil olahraga, permainan-permainan. Selamat bergabung juga Eka Marliana. Ini suasana di kampus kali seperti Islam antarbangsa Selangor quiz ya. Hari ini hari Ahad ya. Kebetulan Malik dan Re ya main. Ya pakai sedotan. Menyerot sedotan. Amin, amin. Makasih Teh. Doanya sama untuk keluarga juga di sana. Semoga nanti anak-anak kita ya ada yang ambil program S2 di sini di Malaysia kondusif. Suasana pertamanya juga bagus. Gigit gak sih? Dan tinggalnya di Asama. Udah siap. Siap. Jadi lombanya gimana? Lombanya ini kayak pindah-pindahin karet estafet ke orang awal sampai akhir. Terus nanti finalnya di sana, masukin ke botol. Oke, terima kasih. Kalau awas awas jatuh ya, Pino. Hati-hati. yang nerima. Yang ngasih. Padahal mau join enggak? Bisa bertiga loh kamera. Yang ngasih. Tuh di posisi tuh. Oke. Ya kan bisa berempat ya Zoom itu. Bisa IG. Pak, bisa live berempat bisa. Hi, this is D. Siapa tuh? Hi, this is D. Banyak yang corporate produk. Kang David. Kang David dari Genius. Satu, dua, mulai. Ayo Kang David di sini ngadain podcast Genius di Malaysia. Ambil lagi. Jadi anak-anak ini ada di ujung sana tuh guys tuh, yang mau berputar karena badan ini bisa diputarin ya seperti jogging track. Jauh. Awas. 500 meter terus sampai 800 meter ya, hampir 1 kilo. Kamunya naik, kamunya naik. Oke, ternyata bisa di zoom ya. Oke, aku baru tahu ini bisa di zoom nih. Jihan, okay. Veronica bergabung. Halo Jihan. Halo Jihan. Anak-anak tuh lagi games di pos sana. Kita bisa pilih satu pinggir. Ini. Oke. Tim Jafar gagal memasukkan. Kalau gagal balik lagi ya, Mas. Awal.
Oke, gak. Kita balik lagi. Wah, ada Jenny. Halo Jenny. Long time no see, Jenny. Halo Bu Tinggi. Ada Bu Sekjen bergabung, Bu Sekjen. Selamat menikmati sudah sampai Indonesia bersama keluarga ya Bu Sekjen. Bu Sekjen, besok Senin kerja, jangan lupa kerja kata Pak Depi ya. Kami di sini masih liburan. Dah. Oke. Nah, NFJ underscore VNSIH 08 Siti Widya Lestari. Seru banget. Ya, ada kereta lewat guys. Tuh. Kamu nunduk. Ada kereta lewat. Nah, jadi untuk sampai ke kuis itu bisa jalur darat bis, bisa juga kereta. Kalau bis itu dari terminal Bangi ya. Saling ganggu. Nah, dia ada bis gratis menuju ke sini. Gitu. So, naik kereta dulu dari stasiun kereta itu ada bis gratis menuju ke sini. Bu Tigin mau join nggak? Kalau mau join silakan diklik join Bu Tigin. Habis. Habis. Oh, masih berjuang. Masih berjuang. Alhamdulillah. Pak Oki juga bergabung, Pak Oki. Gimana Pak Oki launching Hopland Cafe semalam? Ya, saya mau makan. Wah, oh, berhasil. Jatuh. Mei bergabung hari ini, mana Mei reportase hari kemarin Mei. Segar sekali nih suaranya. Sini jam waktu menunjukkan jam setengah. Kalau mau ketawa ketawa aja. Ya, masih ada. Tujuh, enam, lima. Oke. Sekarang game di pos FD sudah selesai. Oke, mari kita jalan ke pos berikutnya. Berhasil dapat koin dilombakan Pak, jadi yang grup Jafar dan grup Dinar
dia tuh ya kamu yang aing diri silih banget baru yang paling banyak siapa yang paling banyak sama oke Mei sama Bunda lagi mau ke sana. Oke. Dari. Silakan. Mau ke bawa makanan. Oh iya, makanan saya ketinggalan. Iya, betul. Satu aja lagi. Ini ada tak pelan tak pelan. Berikan poin juga lah. Oke, Mas, saya out dulu ya. Ya, Pak, terima kasih sudah join. Sekarang saya lagi jalan ke pos berikutnya. Pos berikutnya pos ketiga. Halo Nash. Wah. Udah. Jauh-jauh ke sana dong. Terus gimana? Salah clue. Salah orang. Oke, semangat ya. Sebelah sana ada rel kereta api. Nah.
Halo Itri. Kak Itri, halo kakak. Ini ada dua orang penonton setia. Siapa nih? Oh, Frida sama Tri. Nah, ini mah judulnya bisa diganti ya, jadi jogging bersama Mas Farid. Ini namanya Asraf. Salah satu badis. Okay. Ini pos dua orang berkacamata. Iya, betul. Dua orang berkacamata. Nah, nanti di sini gamesnya apa nih? Hari Lampau Lusa. Jadi dan satu pun ada nama satu orang. Orang yang pertama akan dapat ini dan saya dan Nadia untuk bulan tadi dapat haiwan gajah. Jadi dia perlu percaya gajah. Orang yang seorang tu perlu meneka apa ini dia dapat. Kemudian dia perlu lukis gambar tu di belakang kawannya. Jadi orang depan perlu teka gambar tu sampai lukis di belakang, and then orang yang terakhir sekali perlu meneka apa gambar yang diorang sebenarnya dapat. So, orang tadi dapat gajah. Jadi dia lagi orang yang terakhir. Oke, terima kasih Kak Nur atau Kak apa nih dipanggilnya? Nur aja. Kita tunggu. Tunggu lagi dua kumpulan. Iya, lagi pada jalan. Ini lah IG, live IG. Tambah lah. Tanpa skrip. Suaranya kecil, Fit. Halo Fawaz, halo Graha Sofia, halo Dimas. Sama Desi Carolina. Selamat pagi. Sekarang suasana ini saya kasih tahu lagi di danau kuis. Kalau kemarin nampak ular sedang berenang, kalau sekarang mudah-mudahan tak usah ada. Ini Kak Nur sama Kak Nadia. Ya. Oke, ini badis atau panitia dari mahasiswi kuis. Halo Rafsanjani. Selamat pagi. Kalau mereka minta istirahat sejam. Nah, kita bertemu lagi dengan grup dinar di pos
dua orang berkacamata, dua badis berkacamata. Mana yel-yelnya? Yel-yel. Ternyata. Halo, Tos Gita. Serentak, serentak. Jangan lihat sini. Ke logo. Rencana.
Yang lain jangan lihat ke belakang. Yang lain hadap sini yang lain. Oke, grup yang sini. Belakang pensiunnya biar enggak sunyi. Aku rasa tahu. Kita kenal, biar bisa dicek. Ini pakai tangan. Kita lihat spesies yang akan menebak. Tiga menit lagi. Sepertinya Dinar masih belum bisa menebak apa itu. Biasa. Iya, Sa. Yang ini lanjut, yang ini lanjut, yang Dina lanjut. Ya Allah.
Kereta. Oke, dua-duanya, dua grup sudah bisa menjawab clue-nya apa. Kalau di kami, kartu mobil. Jadi kereta itu kereta api. Thank you. Oke, sekarang kita ke pos berikutnya, yaitu rumah Tasik. Ya, rumah Tasik sepertinya itu pos kosong, tempat di tempat kita pemanasan dengan kode 003. Ya, halo Kak Fajar, masih menonton ya Kak Fajar? Setia menonton Kak Fajar. Jangan lupa komentar dong yang ada action dari penonton. Suasana, cuaca di sini, cuaca di sini mendung dan windy ya, berangin. Sehingga tadi setelah keringetan, sekarang sudah kering lagi, kena angin. Tidak lupa juga untuk berpetualang. Halo Vanessa, halo Faisal, halo Siti, Siti sama Faza Sidik Fauzi Fauzan. Ini di apa jogging tracknya punya kuis. Jadi ini lumayan posnya ada 2 kilo kayaknya. Ini danau. Danau atau Tasik kalau di sini bahasanya. Tasik. Jadi bukan Tasik Malaya. Tapi Tasik itu danau. Ada juga ya, sedang mau memotong rumput. Kabur ya Vanessa ya. Kalau ngobrol berarti jaringan lagi jelek. Jadi internet kurang stabil. Kegiatan hari ini apa? Kegiatan hari ini olahraga namanya Explores. Jadi kegiatannya tadi mereka dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Terus nanti mereka ada pos-pos gitu, ada 5 pos misalnya. Nanti main game, terus mereka harus mengumpulkan koin emas. Nanti siapa yang paling cepat dia dapat hadiah mengumpulkan koin emasnya sampai 5. Kayak gitu. Untuk kegiatan nanti setelah acara ini makan siang jam 1 kayak, soalnya zuhur kalau di sini jam 1-an, jam 13. Setelah nomor
makan siang, nanti istirahat sebentar. Untuk sore harinya nanti kita lihat ya rencananya mau seperti apa. Insyaallah besok dan hari-hari berikutnya ada IG live lagi. Tungguin aja. Di belakang ada grupnya Dinar, di depan ini ada grupnya Java. Yang kebetulan bareng dengan saya untuk reportase live ini. Jadi tanpa maksud apapun yang sering keliput mungkin dua grup ini ya, karena mereka track jalannya bareng dengan saya. Untuk apa informasi FYI ini nggak tahu jadi TMI atau FYI doang, kita ini rata-rata jalan per hari semenjak kita sampai ke WIS ini itu di antara 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Jadi insya Allah kalau kalian lanjut S2 di sini langsung mengambil course bukan by research, badan kalian akan sehat insya Allah. Oke, sekarang kita sudah tiba di Bilik Tasik ya. Atau kalau di sini berarti rumah atau gazebo dekat danau api. Oke. Berarti ini pos yang tadi Pak Gugi liput ya. Cara gamenya ini jadi gamesnya selama waktu 5 menit harus isi air menggunakan tangan ke botol dalam waktu 5 menit. Oke, okay. Kita view-nya pindah dari depan. Okay.
Rida nggak tawain, Rida. Ah, aja lagunya aku sudah dihapus. Ah, bahasa kerudung. Wah, jagoan. Malah nyanyi kan ya, Ma. Oke. Iya, kalau kecil berarti mic-nya lagi enggak ada. Mantap, Maya. Ayo, Maya, betul. Tuh ini. Ayo sedikit lagi. Mantap. Oke. Lagi. Oke. Awas jatuh botolnya. Mantik caranya mantik. Oh, udah. Belum. Dua lagi. Perkelompoknya ini mahasiswa STI saja, cuman panitianya dari mahasiswa kuis. Lihatin Oke. Oke. Sekarang kita mau lanjut ke grup ke pos berikutnya. Semangat ya. Semangat. Selalu semangat. Pokoknya semangat. Siap. Ya, kita jalan lagi. Ya, kayaknya kalau hari ini saya sudah
berlangkah, melangkah 6.000 langkah kali ya. Dari dorm ke sini, terus dari sini muter-muter tadi. Sekarang tinggal ke pos banyak badis. Kita lihat nanti gamesnya seperti apa. Baterai handphone sudah low bat, sudah menunjukkan 7%. Sepertinya nanti akan mati live-nya mendadak. Mohon maaf sebelumnya. Halo Rima, halo Maya, halo Alfito. Selamat pagi. Kalau di Subang mah baru jam 10 ya.